Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah, kembali kita bersama sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Umair ibn Sa'ad radhiyallahu anhu. Seorang kanak-kanak yang telah berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita akan saksikan atau kita akan ketahui bagaimana Islam membentuk karakter seorang Umair ibn Sa'ad radhiyallahu anhu. Pada tahun ke-9 Hijriah, pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumandangkan dan mengumumkan kepada sahabat-sahabat di Madinah bahwa beliau berencana melakukan ekspansi atau serangan terhadap orang-orang Romawi di daerah Tabuk, membalas perlakuan mereka terhadap kaum muslimin. Pada saat itu musim paceklik, musim panas, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak seperti biasanya. Jika pada perang-perang sebelumnya Rasulullah tidak menyampaikan maksud dan tujuan beliau secara terbuka, tetapi pada saat itu Rasulullah umumkan dan jelaskan secara terbuka maksud dan tujuannya, karena perjalanan yang akan ditempuh sangat jauh, artinya beban berat akan menanti mereka yang akan pergi berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada saat itu juga bukan sedang musim panen, sehingga tentunya perbekalan yang dibutuhkan tidak dengan mudah bisa disiapkan oleh masing-masing orang. Rasulullah umumkan itu. Namun ikhwan yang dirahmati Allah, meskipun dalam kondisi yang demikian, ternyata sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka menunjukkan loyalitas, kesetiaan serta keimanan yang kuat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kondisi yang seperti itu tidak menyebabkan mereka bermalas-malasan, akan tetapi semua orang berlomba-lomba memberikan sumbangan dan berusaha semaksimal mungkin untuk dapat ikut bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Umair ibn Sa'ad menyaksikan serta mendengar fenomena itu semua. Beliau melihat seperti Uthman ibn Affan membawa hartanya yang tidak sedikit, ada 1000 dinar emas beliau serahkan kepada Rasulullah. Kemudian demikian juga dengan Abdurrahman ibn Auf menyerahkan 200 uqiyah emas. Belum lagi wanita-wanita baik dari kalangan Ansar maupun kalangan Muhajirin, mereka melepaskan perhiasan-perhiasan mereka untuk dijadikan sebagai modal dan bekal untuk perperangan ini. Bahkan yang sangat menyentuh hati Umair ibn Sa'ad pada saat itu adalah ketika beliau menyaksikan sejumlah sahabat yang tidak memiliki apa-apa, mereka berlinangan air mata ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak dapat membawa mereka turut serta dalam jihad tersebut karena perbekalan yang terbatas, sementara mereka juga tidak punya apa-apa. Dan tentunya Umar ibn Sa'ad, karena beliau masih seorang kanak-kanak, yang beliau harapkan adalah ayah tirinya itu, yaitu Al-Julas, tergeraklah hatinya untuk ikut dalam misi ini. Tetapi beliau heran mengapa Al-Julas, ayah tirinya itu, terlihat tidak melakukan apa-apa. Maka beliau datang dan menceritakan kepada ayah tirinya peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian yang begitu menggugah yang dia saksikan. Bahkan ada di antara sahabat-sahabat itu, mereka menjual perabotan rumah tangga mereka, bahkan menjual permadani atau karpet yang biasa mereka pakai untuk mendapatkan harta yang cukup sebagai bekal agar mereka bisa ikut serta dalam jihad yang telah diumumkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu semua diceritakan secara detail oleh Umair ibn Sa'ad kepada ayah tirinya. Tetapi ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah, jawaban serta perkataan yang didengar oleh Umair ibn Sa'ad dari sang ayah tiri begitu mengagetkan dan begitu mengejutkan dia. Karena Al-Julas mengatakan, jika Muhammad betul seorang nabi seperti yang dia dakwakan itu, maka kita lebih bodoh daripada seekor
keledai. Tentu hal ini tidak diduga oleh Umair ibn Sa'ad karena dia tahu bahwa Al-Julas adalah seorang sosok yang mulia, orang yang memiliki cara pandang yang luas dan berpikiran lurus selama ini. Dia tidak mengira. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah, hal ini mungkin bisa juga kita mengerti karena di Madinah ada orang-orang munafik yang berusaha mempengaruhi kaum muslimin dan mereka satu sama lain mengatakan hal-hal yang tercela tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menebarkan kebohongan-kebohongan untuk meruntuhkan kewibawaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta kaum muslimin. Mereka berusaha bagaimana agar orang-orang Madinah, kaum Ansar, merasa benci dan menyesali bantuan dan dukungan yang telah mereka berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah, insyaallah setelah pesan-pesan berikut ini kita akan kembali bersama Umair ibn Sa'ad.